Halo semuanya, kembali lagi di video kami. Kali ini kita akan mereview Suzuki R3 yang R3 Suzuki Sport FF ini cuma 125 unit di Indonesia. Orangnya lebih mudah nyebutnya R3 Limited ya. Ini untuk lampu-lampunya. Ini krom-kromnya, lampunya ada kromnya, pinggirannya krom. Lampu ini ada proyektor dan lampu multi reflektor di sini sennya. Ada body kit Suzuki Sport di sini dan ada list merahnya. Lalu ada DRL di sini dan di sini ada fog lampnya. Mesin masih sama ya, nggak beda jauh. Dengan yang varian biasa. Ini 1500 cc, 4 silinder, penggerak roda depan K15B. Ruang mesin sudah dicat, kap mesin juga sudah dan sudah ada peredamnya. Dan dari samping sini, nih spionnya ada stiker merah-merahnya. Di bawah sini juga ada stiker merah-merahnya juga. Dan list merah sama hitam dan ada stiker di pintunya. Dadasi sampai sana putih. Rem depan sudah disc brake. Ban menggunakan profil ban 185 65 ring 15 inci ini. Desain baratnya ini sudah blackout pilar dan atapnya warna hitam ya. Terus ini karena mobil habis dikasih perawatan jadi desainnya. Ini desain, ini desain dashboard ya. Unitnya, terus ini ada panel kayunya, AC digital, pengaturannya ada auto climate, rear defogger, front defogger, tampilannya. Dan kayaknya nggak ada kuncinya ya. Jadi ini ada sensor parkir, stability control, ini DRL nyalain. Terus di sini audio steering switch, setirnya ada kayunya jadi rasanya lebih mewah untuk setirnya. Ada panel kayunya. Lalu ini audio steering switch, setirnya dilapis kulit, ada jahitan asli. Setir tilt doang, belum teleskopik. Terus ini tambah speedometernya di sini buat hazard. Kayu-kayu di sini. Masih penjimpanan. Ini 12 volt power LED dan di sini buat input audionya USB AUX. Transmisi matic ini parking brake di sini. Hard plastik nggak masalah juga. Power window atau CC driver, window lock, power door lock, electric mirror, electric retract standar. Di sini dilapis kain. Dan joknya ini ada jejetannya merah nih. Oke. Okay.
Ini juga sama. Oh ya, lupa. Ini pionnya ada dua mode ya. Bisa mode kaca biasa, bisa mode dari kamera. Jadi spionnya ini bisa kamera dari kamera belakang. Modenya sisanya sih sama dengan R3 biasa. Ini lampunya. Nah, ini maksudnya ini lapis fabric, ini dilapis fabric. Ini hard plastik nggak masalah, jahitan merahnya masih sama. Ada armrest tapi belum ada cup holder. Kemudian double blowernya. Ada tulisan Suzuki Sport di sini. Kunci. Dan ini tampilan belakangnya ya. Ini dia kamera buat jadi belakang sini ada dua kamera. Satu kamera buat kamera parkir, satu buat kamera spion. Ada lis merahnya di sini. Ada body kit Suzuki Sport. Rear diffuser Suzuki Sport. Dan ada sensor parkir. Ada cup holder di sini. Di sini ada penyimpanan. Lampu-lampu masih sama. Ini ada rear upper spoiler dari Suzuki Sport. Oke, sekian video kami kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.